Assalamualaikum, salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel ini ya, Sobat Cakra Panorama. Provinsi Jawa Timur memang terkenal mempunyai berbagai destinasi wisata, mulai dari gunung, pantai, air terjun, danau, dan beberapa destinasi wisata lainnya. Tidak hanya itu, Jawa Timur juga memiliki destinasi wisata purbakala. Banyak sekali peninggalan-peninggalan purbakala yang tersebar di Provinsi Jawa Timur ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertitaan atau pemandian dan juga candi-candi yang menjadikan bukti bahwa wilayah Jawa Timur pada dahulu kala merupakan pusat penyebaran agama Hindu dan Buddha. Salah satu peninggalan candi di Jawa Timur adalah sejarah Candi Jawi. Tentunya teman-teman tahu ya sejarahnya Candi Jawi. Sebelum aku mengulas lebih jauh, gak ada salahnya nih ya teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, like, comment, and share. Candi Jawi adalah salah satu candi peninggalan Buddha dan peninggalan Kerajaan Singhasari. Candi Jawi terletak di kaki Gunung Welirang, tepatnya di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sekitar 31 km dari kota Pasuruan. Candi Jawi terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, dan Pringebukan. Candi Jawi berada di dataran dengan ketinggian sekitar 290 meter di atas permukaan laut, yang menjadikan lokasi ini memiliki iklim sejuk. Gunung Pawitra atau yang lebih dikenal dengan Gunung Penanggungan menjadi latar belakang di bagian sebelah barat Laut Candi. Sedangkan di sebelah selatan Candi dapat disaksikan keindahan kota wisata Tretes. Sejarah Candi Jawi. Dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, candi ini disebut Jawa-Jawa atau Jajawi. Dari Jajawi, nama tersebut kemudian berubah menjadi Jawi. Dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 56 disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah raja terakhir Kerajaan Singhasari, yaitu Kertanegara. Candi Jawi dibangun pada abad ke-13 dan merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Singhasari. Didirikannya Candi Jawi bertujuan untuk dijadikan tempat beribadah bagi umat beragama Siwa Buddha. Raja Kertanegara adalah seorang penganut ajaran Siwa Buddha. Selain sebagai tempat ibadah, Candi Jawi juga merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Kertanegara, dan sebagian dari abu tersebut juga disimpan pada Candi Singhasari. Hal ini cukup mengherankan karena letak Candi Jawi cukup jauh dari pusat Kerajaan Singhasari. Diduga hal itu disebabkan karena rakyat di daerah ini sangat setia kepada raja dan banyak yang menganut ajaran Siwa Buddha. Sekalipun Kertanegara dikenal sebagai raja yang masyhur, ia juga memiliki banyak musuh di dalam negeri. Kidung Panji Wijayakrama misalnya menyebutkan terjadinya pemberontakan Kelana Bhayangkara. Selain itu, Negara Kertagama mencatat adanya pemberontakan Caya Raja. Ada dugaan bahwa kawasan Candi Jawi dijadikan basis oleh pendukung Kertanegara. Dugaan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa
saat Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara melarikan diri setelah Kertanegara dijatuhkan oleh Raja Jayakatwang dari gelang-gelang salah satu daerah di Kediri. Ia sempat bersembunyi di daerah ini sebelum akhirnya mengungsi ke Madura. Kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa pada tahun 1253 Saka, Cendrasengkala api memanah hari, Candi Jawi disampar petir. Dalam kejadian itu, arca Maha Aksobaya menghilang. Hilangnya arca tersebut sempat membuat sedih Raja Hayam Wuruk ketika Baginda mengunjungi Candi Jawi. Candi Jawi menempati lahan yang cukup luas, sekitar 40 x 60 meter persegi, yang dikelilingi oleh pagar bata setinggi 2 meter. Bangunan candi dikelilingi oleh parit yang saat ini dihiasi oleh bunga teratai. Antara pelataran belakang candi yang cukup luas dan tertata rapi dengan perkampungan penduduk dibatasi oleh sebuah sungai kecil. Arsitektur Candi Jawi dapat digambarkan sebagai berikut. Berkaki siwa, berpundak Buddha. Bentuknya tinggi ramping seperti Candi Prambanan di Jawa Tengah. Dengan ukuran luas 14,27 x 9,55 meter dan tinggi 24,5 meter. Bentuk atap yang merupakan perpaduan antara stupa dan kubus bersusun yang meruncing pada puncaknya. Pintu candi menghadap ke timur. Posisi pintu ini oleh sebagian ahli dipakai alasan untuk mempertegas bahwa candi ini bukan tempat pemujaan atau pradaksina, upacara penghormatan terhadap dewa. Hal ini dikarenakan biasanya candi untuk peribadatan menghadap ke arah gunung, tempat yang dipercayai sebagai tempat persemayaman kepada dewa. Sementara ahli lain ada pula yang beranggapan bahwa candi ini tetaplah candi pemujaan dan posisi pintu yang tidak menghadap ke gunung karena pengaruh dari ajaran Buddha. Terdapat relief pada dinding sekitar Candi Jawi. Namun sampai dengan saat ini masih belum ada yang berhasil membaca relief tersebut. Menurut juru kunci candi, relief itu harus dibaca menggunakan teknik prasawiya berlawanan dengan arah jarum jam, seperti yang digunakan dalam membaca relief di Candi Kidal. Terdapat relief yang terletak pada bagian candi, yaitu di bagian tengah candi yang merupakan bagian tertinggi dari bagian dalam candi. Relief tersebut adalah relief Dewa Surya. Fragmen yang ada pada dinding candi menggambarkan keberadaan Candi Jawi sendiri beserta beberapa bangunan lain di sekitar candi. Seperti pada sisi timur dari candi terdapat candi perwarna perwara sebanyak 3 buah. Candi Bentar yang merupakan pintu gerbang candi terletak di sebelah barat. Batu yang dipakai sebagai bahan bangunannya terdiri dari 2 jenis. Dari kaki sampai selasar candi dibangun menggunakan batu berwarna gelap. Tubuh candi menggunakan batu putih. Sedangkan atap candi menggunakan campuran batu berwarna gelap dan putih. Hal ini mengindikasikan adanya 2 periode pembuatan. Kaki candi berdiri di atas batur setinggi 2 meter dengan pahatan relief yang memuat kisah tentang seorang pertapa wanita.
pipi tanggal dari selasar menuju ke lantai candi dihiasi sepasang arca binatang bertelinga panjang. Bingkai pintu polos tanpa pahatan, namun di atas ambang pintu terdapat pahatan kalamakara lengkap dengan sepasang taring rahang bawah serta hiasan di rambutnya. Di kiri dan di kanan pintu terdapat relung kecil tempat meletakkan arca. Di atas ambang masing-masing relung terdapat pahatan kepala makhluk bertaring dan bertanduk. Ruangan dalam tubuh candi ini dalam keadaan kosong, tampaknya semula terdapat arca di dalamnya. Negara Kertagama menyebutkan bahwa di dalam bilik candi terdapat arca Siwa dengan Aksobaya di mahkotanya. Selain itu, disebutkan juga adanya sejumlah arca dewa-dewa dalam kepercayaan Siwa seperti arca Mahakala dan Nandiswara, Durga, Ganesha, Nandi, dan Brahma. Tak satu pun dari arca-arca tersebut yang masih berada di tempatnya. Konon arca Durga kini disimpan di Museum Empu Tantular Surabaya dan lainnya disimpan di Museum Trowulan untuk pengamanan. Di gudang belakang candi terdapat potongan-potongan patung. Selain itu, terdapat pagar bata merah seperti yang banyak dijumpai pada bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit seperti Candi Tikus, Trowulan, dan candi di Mojokerto, yaitu Candi Bajang Ratu. Pemugaran dan usaha konservasi Candi Jawi. Sejarah Candi Jawi terus dijaga keberadaannya. Hal ini dibuktikan dengan Candi Jawi dipugar untuk kedua kalinya pada tahun 1931 sampai 1941. Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, karena kondisinya sudah runtuh, akan tetapi renovasinya tidak sampai tuntas dikarenakan sebagian batunya hilang. Kemudian diperbaiki kembali pada tahun 1975 sampai 1980 dan diresmikan pada tahun 1982. Kini biaya pemeliharaan didapatkan dari sumbangan sukarela, pengunjung, maupun dari LSM lainnya. Itulah sedikit kisah dari Candi Jawi ya teman-teman. Selalu standby di channel ini ya. Kamu akan dapatkan informasi-informasi tentang budaya, pengetahuan, sejarah, dan lainnya ya teman-teman. Selalu ikutin informasi-informasi dari channel Cakra Panorama. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.